Alright, kembali dalam Meletup Oh My Budget bersama saya dan Jihan dan Ajak dan Syarul dan Abam. Ada lagi? Abam tiga. Tiba-tiba kan? Abam datang. Baby, sorry lah. Tadi yang tinggalkan you kat kereta. You lambat sangat. Sampai hati, belah dua kereta tu tadi bawa keluar tau. Habislah. Bajet pun selama ini. Ni bajet nampak kipas pakai tangan. Tolonglah. Ini nak bagi tahu Jian, sebenarnya bajet Abam ni bukan semua habis kat kau. Habis tu? Sebenarnya Abam ada orang lain. Memang bajet tak habis kat aku, habis kat dia. Kau ingat apa dalam perut tu kalau bukan yang bus? Eh, apa? Kau ingat perut macam ini tak boleh habiskan bajet dengan awet cantik? Sebenarnya bukan kau cantik, Jian. Kau bajet cantik tau. Ada lagi yang cantik. Abam. Siapa yang lagi cantik dari aku tu? Saya Abam. Saya mengenal kawin saya. Jihan tadi tu tinggalkan saya kereta. Bukanlah. Abam je. Awet baru. Awet baru. Ah, awet baru saya. Mawar. Mana dia tadi? Mana Mawar? Tak mungkin ada Mawar yang nak melekat dekat orang macam kau, Abam. Ada. Mana boleh aku? Mana? Ingat tak handsome ke? Mana? Sampai hati kau. Ambil. Abang. Dia dekat belakang tadi, dia cubit aku. Berpeluh, sakit tau. Baby, you pasti? Ya. You pasti dah tak nak air? Air lagi suka orang yang tinggi. Oh my God. Oh my budget. Tak apalah, macam tu biar saya pergi dulu lah. Okey. Tak apa, kereta ni kan, kereta budget and everything. Mungkin nak tanya abang ke, Mawar ke, siapa dulu? Silakan. Kereta first abang dulu lah, sebab abang dah tua kan. Kereta first abang. Kereta abang yang first cukup yang dalam berita tu. Kereta pertama abang. Kereta pertama saya kereta Kelisa. Nombor plat dia WMD5439. Okey. Yang betul. Sumpah. Dan seat dia pernah patah. Akibat nak keluar, dia besi bawah dia yang penyambung tu patah. Kau menipulah, Abang. Kau naik Kelisa ke Kelisa naik? Macam mana nak naik and nak keluar, nak masuk? Masa tu kecil lagi. Tak adalah. Masa tu kita cuba Mawar? Untuk memuatkan badan lah. Mawar dah ada kereta? Ada. Kereta pertama Mawar apa? Myvi. Sampai sekarang. Boleh tukar dengan kereta Kelisa dia tak? Boleh ke? Kisah aku nak ada. Kisah dah jual Abam siap pakai Porsche. Kau ingat apa? Tak ada bumbungnya. Apa ni? Yalah. Kita masih lagi bercerita pasal bajet. Bajet. Ini dia pakar bajet ni. Ya. Ya. Okey, korang sendiri macam mana? Pasal pembelajaran kereta ni macam mana? Kalau kita first time nak beli kereta. Okey, bagi saya inilah. Bagi tip-tip lah. Bagi. Tip duit. Bukan. Itu tip kalau dekat hotel. Ini saya bagi petua. Tips. Okey, kalau kita dapat gaji je bulan pertama tu. Macam saya, kita terus habiskan. Beli aksesori, sport rim apa semua habiskan. Kereta tak beli lagi. Dah ada kereta tu. Habiskan. Jangan kita simpan. Tak boleh pakai lah betul. Tak boleh pakai bajet dia. Dia sebenarnya gini. Okey. Sebenarnya saya pun tak pandai sangat dalam bajet. Tak boleh. Kau kena tunjuk pandai sebab dia nampak sangat tak pandai. Okey. Sebagai pakar ekonomi, saya nak bagi tahu kepada semuanya. Okey. Kalau gaji kita RM3,000 contoh. Okey. Kalau gaji kita RM3,000. Gaji bersih bulanan. Kita kalikan dengan 12 bulan. Ini contoh kalau gaji kita RM3,000. Kita akan dapat jumlah RM36,000. Okey. Dalam masa setahun, 12 bulan tu. Tapi untuk kita tahu layak tak layak untuk kita pakai kereta yang orang kata lebih kurang range berapa, kita kena bahagikan daripada setengah apa yang kita dapat. Contoh, RM36,000 kita kali dengan 1.5, kita akan dapat range lebih kurang RM54,000 untuk harga kereta yang kita mampu milik lah. Contohnya kalau kita beli kereta, ada orang boleh beli kereta tapi tak boleh servis. Ada orang boleh beli kereta tapi tayar tak boleh tukar. Servis ke servis? Ada Jawa sebunyi servis. Tapi kalau servis tu tergantung kat net. Li Chong Wei pula dia ni. Okey, nampak kita lah. Macam itulah. Nampak bijaknya ajak dan... Boleh pakai tak formula tu? Formula boleh tu boleh pakai. Boleh sebab pakai. Saya dah beli kereta tu. Maksudnya orang boleh agak-agak nak kemampuan diorang dan juga jenis kereta apa yang diorang mampu milik dengan apa yang diorang dapat. Betul. Jangan simpan duit, habiskan. Janganlah orang kata gaji kita RM3,000. Tapi niat di hati nak pakai Porsche yang buka pintu ke atas semua. Kan? Memang tak kenalah contoh. Kan? Macam itu lah. Tengok kita kena sedar diri tu. RM3,000 tu memang cukup untuk sebulan. Tapi tak apalah. Niat tak apa. Niat hasrat tak apa. Jangan buat lah. Macam abang. Apa? Yang membazir. Mawar yang comel lote. Masih lagi kita bercerita pasal bajet. Kalau tadi cakap pasal kereta. Ya, sekarang kita cerita pasal saving pula. Simpan duit. Saving tu penyimpanan. Penyimpanan, okey. Simpanan, ada? Mawar ada buat saving? Dah start dah?
Saving je lah. Buat masa sekarang, mau ada satu akaun untuk simpanan dan satu akaun untuk daily spend. Itulah. Maknanya bagus lah. Awak memang dah tahu. Kau memang mak ajar daripada bila, memang daripada kecil. Memang since mau sekolah, mau memang jenis suka simpan duit sebab... Menabung. Saya dengan dia tiga. Oh, ya ke? Kalau abang sendiri ada biasa. Ha? Umur berapa sekarang, abang? Saya umur 27. Ha? Ha? Eh, budak lagi kau! Rupanya kau budak, kau kau hajar nama ni, eh? Tak, biar betul-betul lah. Betul, 27. Betul lah, betul. Cari ke 27? Ha, nampak tua. Lepas tu, okay, sekarang, bila, okay, umur berapa abang start sini? Abang mana ada saving? Kalau nak ikut simpan, tahun 2010. Ui. Hmm. Sebab tu baru start kerja. Tapi, abang, tapi adik kau Ali dia tak kata kau saving, dia kata kau gedek. Eh, gedek tu saving lah. Betul. Betul. Pandai-pandai lah. Jangan bazirkan wang untuk benda yang tidak betul. No. Tapi jangan kedekut tak bertempat. Kena bertempat juga kedekut tu. Dia kedekut boleh, jangan kerut tu. Apa dia? Kerut. Kerut siapa? Kerut tu kalau macam, kerut lah dia ni. Kerut tu macam kedekut juga. Tapi dia lagi kedekut. Dia kata kerut tu lah. Itu berkerut. Tak, memang betul kerut tu. Ya. 50%. Okey, betul. Dah. Kau nak cerita pasal bajet. Sebenarnya bajet ni bukan pasal kewangan je tau. Dia ada macam jenis bajet lagi. Betul. Ajak, apa tips-tips? Ada tips-tips lagi untuk saving pula? Okey, sebenarnya bagus kan. Tadi Mawa dengan Abam dah mula menyimpan daripada kecil. Wah, saya puji lah dengan kecil sampai besar dia menyimpan bagus, Abam. Muisi simpan dalam tu. Tapi sebenarnya tips untuk menyimpan, kita ada tips kita gunakan iaitu tips 3 poket. 60, 20, 20. Maksudnya gaji besar kita potong 60%, 20% dan 20% lagi. Contohnya, Pak, pelajar ekonomi nak bagi tahu ni, Bang. 60% kita akan guna untuk kegunaan harian kita. Okay. Daripada gaji, kita akan guna untuk kegunaan harian kita. Contoh, top up, minyak, apa semua. Sewa rumah, itu orang kata duit hangus lah. Okay. Lepas tu lagi 20% kita akan simpan untuk jangka masa pendek. Jangka masa pendek ni contoh macam kereta. Rumah yang kita nak beli tadi. Kita tak boleh satukan dengan yang kita punya simpanan yang awal tadi tu. Dan juga 20% lagi untuk jangka masa panjang bila kita nak buat simpanan. Yes, dah tua. Nampak. Ada juga dah besar esok nak jalan-jalan pergi tepi pantai, ingat naik kaki haji ke apa. Okay, Syarul, lepas potong 60 semua-semua tu berapa je duit yang ada lebih? Dia ada lebih kurang dalam 70% of above. Apa? Apa sebab dia 0.07% je? Ya, sebab saya memang daripada Raja Lawak dulu, duit-duit saya more kepada beli-beli baju. Saya minta maaf, saya nak beritahu sebenarnya Syarul, dia tak kenal duit tu apa. Dia tak tahu. Habis dia dapat tu, aku tipu dia selalu. Okey, macam ni Mawar lah Mawar. Kalau nak cari pasangan, nak cari lelaki yang, of course, pandai menyimpan kan? Tiba-tiba tunjuk exam. Betul tak? Pandai menyimpan. Lelaki yang, maksudnya pasangan yang pandai menyimpan, menabung. Jadi macam pandangan Mawar sendiri untuk mereka luar sana, kenapa pentingnya untuk kita simpan duit daripada muda? Kenapa Mawar? Sebab pentingnya kita patut simpan duit daripada muda sebab nanti kalau ada emergency ke apa, so kita ada our own saving. Lagi satu tips yang paling logik sekali, lelaki handsome ke tak handsome, kalau ada duit pandai menyimpan, handsome babe. That's what I told you, that's what. Terus nampak abang handsome. Okay. Thank you so much korang.